Rachel ada. Good morning, teacher. Hi, good morning, Abang Nick dan semua. Yes, Rachel, our brand new manager, Rachel. Thank you. Yeah. Busy pun sempat hit level juga, Rachel, ya? Ah, ya. Alhamdulillah. Balik sekolah tu, banyak betul mau dibuat. Wow. Saya tidak dapat ikut ini breakfast club sebab saya punya kelas kebanyakannya pagi. Ya, 6:50 pagi. La ilaha illallah, sempat 5 minit aja. Betul, sebab Sabah kan cepat cepat matahari kan, jadi kami awal sudah start. Betul. Itu salah kerajaan Rachel, bukan salah kita, itu salah kerajaan. Buat jadual macam tu. Iya, itulah. Hari-hari masih ada kelas pagi. Memang tidak dapat masuk. Allahu Akbar. Tak apa. Rachel, pagi ni, mungkin Rachel dengar tak Abang Samae cerita tadi? Tidak, saya baru masuk ni. Tidak sempat. Okey. Rachel, tadi Abang, sebelum Rachel masuk, Abang ni panggil Rachel ni, Abang Samae from Thailand, baru saja cerita. Dia bagi kepada seorang pengguna ni, dia ada masalah kulit dia macam sisik ikan. Oh. Sisik ikan. Yang luka-luka penuh. Dah 4-5 tahun dah masalah macam ni. Sekali pergi jumpa doktor, habis RM1,000. Sekali pergi jumpa doktor, habis RM1,000. Jadi, Abang Ma'in recommend kepada dia Sumino Afalipid Lifeline. You know what, Rachel? Dalam masa 2 hari, sembuh dengan izin Allah. 2 hari. Wah, sangat cepat toh. Yes. Dalam breakfast club. Ya, tidak sempat masa dengar tadi. Ya, tapi tak apa. So macam mana Rachel? Okey, macam mana apa yang you buat boleh naik pangkat juga dengan busy dengan apa semua? Oh, ya. Apa tu sebab saya sudah memang ada satu supervisor yang seorang lagi saya punya downline tu, dia pun dialah yang suami dia tu sembuh dengan cirrhosis arthritis tu. Yang tempoh hari saya cerita tu, dan dia sendiri sembuh dengan dari insomnia. Jadi dia yang naik jadi supervisor tu, Edna tu. Jadi kerana dia naik, jadi saya pun jadi manager lah. Dia tu, saya harap dia dapat betul-betul, dia jarang ikut Zoom, Pak. Cuma dia memang, sebab dia ni salon bergerak kan, dia pergi, ada orang panggil dia gunting, dia pergi, ada orang panggil dia, ya, dia buat service begitulah. Jadi banyak juga terjumpa orang, kemarin dia ada jual dengan seorang yang, tempat dia pergi itulah. Sebab orang tu lama sudah kawin belum dapat zuriat lagi kan. Dia rekomen itulah, mudahan dapat pembantulah. Jadi saya mau sepunya supervisor ni kan, dia pun aktif bah. Cuma itulah, dia terlampau penat pergi gunting rambut orang kan. Jadi macam dia, dan sejak dia minum Lifeline tu kan pukul 9 malam dia tertidur sudah. Terus. Itulah. Dia tak larat. Dia tidak larat. Tapi dia, saya selalu encouragement lah, ya. Yeah, betul. Cukup. Dia kan selalu jumpa orang. Betul. Itu sajalah, sama macam kemarin. Saya dapat satu downline baru dari Bintulu tu. Wah. Ya, saya harap dia dapat join lah ni malam. Dia join dan dia terus membeli juga. Wah, wah, wah. Dia ahli, dia memang agent juga bah dari dulu. Macam saya juga, 2012 begitu. Sekarang semua masuk Power Ranger. Yang agent dulu-dulu, sekarang semua masuk Power Ranger. Jadi itulah, dia join lagi balik. Saya bukan kenal dia, tapi dia nampak saya di Facebook kan. Itulah. Dan tapi kemarin, ini, ya ada satu lagi kakak tu, dia
Ya, dari Facebook lah. Bagus juga nih Facebook kok. Banyak orang jumpa saya di Facebook. Kemarin saya di OD. Nah. Rachel, maknanya you memang kena post hari-hari, Rachel. Ya, itulah. Ha, orang cari tau. Orang tengah cari sekarang. Jadi, daripada apa yang Kak Inan dengar Rachel cakap ni, maknanya orang tengah cari. Orang nampak, oh, Afan Lipik ada dengan Rachel. So, dia that's why. Dia terus jadi ahli apa semua. Sebab ramai orang tak tahu yang sekarang boleh buat online. Itulah.